Halo Sobat Bediler, jumpa lagi bersama saya yang pastinya hanya di Jaya Arrival Kediri Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang spesifikasi dari senapan angin Gajruk DP Fusion 1960 Dragunov Krim Plus Manometer. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Selain memiliki popor yang sangat menarik dan nyaman, senapan angin ini sangat cocok bagi Sobat Bediler yang ingin berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, dan sebagainya. Oke, pasti kalian sudah penasaran bukan? Sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Arrival ya. Oke, langsung saja. Nah, senapan angin Gajruk DP Fusion 1960 Dragunov Krim ini memiliki popor yang sangat menarik ya, dari segi warna pun sudah berbeda dari senapan yang lainnya, yaitu memiliki warna krim dengan campuran warna hitam ya. Di sini ada tulisan Fusion yang memiliki warna hitam. Oke, senapan angin ini meskipun cuma memiliki OD laras 16 mm saja, namun mampu menembus power di angka 970 fps loh, dengan tekanan angin mencapai 2000 psi loh. Nah, senapan angin ini dengan popor berwarna krim model Dragunov ini sangat berbeda dari senapan-senapan yang lainnya, yaitu memiliki panjang laras 60 cm dengan diameter 9 mm 9 mm tanpa serombong. Nah, untuk tabung dari senapan angin ini sendiri memiliki diameter yaitu 19 mm dari bahan baja pilihan tentunya. Nah, untuk laras dari senapan angin ini terbuat dari baja pilihan yang memiliki 9 alur dalam larasnya. Nah, sedangkan untuk tabung ini terbuat dari bahan kuningan dengan memiliki tekanan angin mencapai 2500 PSI. Nah, tapi kami menyarankan untuk menggunakan 2000 PSI saja ya, Sobat Dealer. Nah, untuk panjang keseluruhan dari senapan angin ini mencapai 110 cm dan berat tanpa aksesorisnya yaitu 3,5 kg. Oke, lanjut. Nah, pada bagian belakang popor senapan angin ini sendiri sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang terbuat dari bahan karet sehingga nyaman digunakan saat berburu ya, Sobat Bediler. Nah, jadi di sini nih, ini sangat nyaman dan tidak membuat sakit tentunya. Selain memiliki popor yang sangat menarik, senapan angin ini juga sudah sangat nyaman tentunya. Nah, kerendel senapan angin ini menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci dan tentunya dari bahan baja pilihan ya, Sobat Bediler. Lalu untuk tarikan powernya yaitu ada 5 tingkatan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Bediler. Oke, lanjut untuk bagian chambernya terbuat dari bahan kuningan yang memiliki desain presisi sehingga terlihat minimalis dan juga kokoh. Nah, lanjut untuk bagian triggernya terbuat dari baja pilihan sehingga sangat nyaman saat digunakan dimanapun medannya ya Sobat Bediler. Oke, lanjut, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bawah senapan angin ini ya, yang tentunya digunakan atau berfungsi sebagai melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini. Nah, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan Sobat Bediler. Yang visir depan ini terletak pada ujung laras, lalu untuk visir belakang ini terletak pada chamber ya. Nah, senapan angin ini juga memiliki kelebihan diantaranya yaitu sistem dalam mengisi angin dalam tabungnya yaitu menggunakan sistem gejruk manual atau pompa PCP. Selain itu, senapan angin ini juga support di segala jenis aksesoris seperti teleskop, peredam, bipod, dan lain-lain. Untuk segi performanya menembus angka 970 fps dengan tekanan angin mencapai 2000 psi. Lalu ada juga bagian atas bawah dari senapan angin ini terdapat rail yang digunakan sebagai untuk memasak aksesoris. Lalu fitur tambahannya juga ada dilengkapi dengan safety trigger atau mengatur trigger saat tidak digunakan ya. Nah, di sini. Nah, oke, lanjut untuk power maksimal dari senapan angin ini yaitu mencapai kurang lebih 1000 fps dengan tekanan angin mencapai 2700 psi.
Untuk jarak maksimalnya yaitu 85 meter dan jarak akurasinya kurang lebih 70 meter ya Sobat Bediler. Nah mungkin itu sedikit ulasan dari senapan angin Gejluk DWP Fusion 1960 Dragon of Cream plus manometer. Bagi Sobat Bediler yang memiliki pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sebelum meninggalkan channel ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke, saya mohon undur diri dan salam bediler.